English speech, pidato bahasa Inggris. Time is money. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let's thank unto our God, Allah subhanahu wa ta'ala, who has been giving us mercy and blessing until we can attend this meeting without any troubles and obstacles in this happy place and time. Secondly, may salawat and salam always be presented to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has guided us from the darkness to the lightness in this world as well as in the next world. Thirdly, I will never forget to thank Mr. Dani, who has given me opportunity to deliver my speech in front of this public. Standing in front of you all, I would like to present my speech under the title, Time is Money. Dear ladies and gentlemen, brothers and sisters, time is money. This saying means that time is very valuable, but time is more valuable than money. Money we have lost, we can gain again, but the time we have lost cannot be regained. Moreover, sometimes person can exist without money, but nothing can be done without time. Just no one can live without air. Despite being so valuable, time is often neglected by people. Since time is an invisible thing, people often waste their time unconsciously. Without anything to do, they may gossip from morning till night. Someone can live only at most to do about 10 years. It seems very long, but in the fact, it is rather short. We often say, how quickly time flies. How many things can a person accomplish in such a short period? Hence, we should use our valuable time properly to do our work. We will rest with it. We will study and work hard. Never waste a little bit of it. Dear ladies and gentlemen, brothers and sisters, that's all for this time being. I hope you understand my speech. Finally, I would like to apologize to all audiences in my faults. I say, thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi teman-teman, pidato bahasa Inggris menggunakan bahasa Inggris. Berikutnya pidato bahasa Indonesia ya, saya terjemahkan ya. Pidato bahasa Indonesia, waktu adalah uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Tuhan kita, Allah SWT, yang telah memberikan kita rahmat dan keberkatan sampai kita bisa menghadiri pertemuan ini tanpa suatu masalah dan rintangan pun di tempat dan waktu yang berbahagia ini. Yang kedua, semoga selawat dan salam selalu dipersembahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju terang benderang di dunia ini sebagus seperti di masa depan. Yang ketiga, saya tidak akan pernah lupa berterima kasih kepada Pak Dani yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan pidato saya di depan tempat umum ini. Berdiri depan kalian semua, saya ingin menyampaikan pidato saya yang berjudul Waktu Adalah Uang. Ibu-ibu dan bapak-bapak saudara sekalian yang berbahagia, waktu adalah uang. Ungkapan ini berarti waktu itu sangatlah berharga. Namun, waktu lebih berharga daripada uang. Uang yang hilang bisa dicari lagi. Namun, waktu yang kita habiskan tidak bisa dikembalikan lagi. Selain itu, kadang-kadang manusia bisa hidup tanpa uang. Tapi, tidak ada yang dapat dilakukan tanpa waktu. Sama seperti tidak ada manusia tanpa udara. Meskipun sangat berharga, orang-orang sering menyanyiakan waktu. Karena waktu adalah benda yang tidak terlihat, banyak orang membuang waktu tanpa menyadarinya. Karena tidak melakukan apa-apa, mereka mungkin bergosip dari pagi sampai larut malam. Seseorang hanya dapat hidup paling lama hingga 100 tahun. Memang kelihatannya lama, tetapi sebenarnya tidak. Kita sering mengatakan, cepat sekali waktu berlalu. Berapa banyak hal yang bisa dicapai manusia dalam waktu sesingkat itu? Oleh karena itu,
Kita harus menggunakan waktu yang berharga dengan baik untuk mengerjakan pekerjaan kita. Kita mesti berpacu dengan waktu. Giatlah belajar dan bekerja dengan keras. Jangan sedikit pun menyia-nyiakan waktu. Ibu-ibu dan bapak, saudara sekalian yang berbahagia, demikianlah untuk kali ini yang bisa saya sampaikan. Saya berharap kalian paham pidato saya. Akhirnya, saya ingin memohon maaf kepada hadirin semua jika ada salah. Terima kasih banyak atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pidato bahasa Inggris di video saya kali ini. Semoga video saya bisa bermanfaat, terutama bagi teman-teman yang masih belajar bagaimana cara berpidato. Dan pidato ini juga bisa dipakai untuk acara lomba. Semoga teman-teman berhasil dan terus belajar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you for watching. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.